Oke, ketemu lagi dengan saya Wiro Julianto. Di video kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang persenjataan apa aja yang dipakai di dalam film Merah Putih Trilogi Merdeka. Sebagai kita ketahui bahwa banyak film-film Indonesia khususnya action itu menggunakan properti senjata, di mana properti senjata itu rata-rata menggunakan airsoft, terutama untuk yang modern ya. Yang modern, tapi ada juga yang menggunakan senjata beneran. Tapi pada saat syuting, pada saat pengambilan gambar itu tidak menggunakan peluru beneran. Peluru di sini adalah peluru hampa. Rata-rata menggunakan special effect, ya. Nah, ada hanya beberapa film, mungkin hanya sedikit tentang film perang atau film action yang menggunakan senjata beneran sekaligus juga dengan peluru beneran, ada peluru hampa di sini. Kita kembali lagi ke film Merah Putih Trilogi. Di film Merah Putih Trilogi ini itu bercerita tentang pada masa peperangan agresi Belanda, dan pada tahun itu adalah tahun dimana juga terjadinya Perang Dunia Kedua. Senjata-senjatanya yang ada di Indonesia kebetulan saat itu adalah rata-rata pada saat sekutu masuk ke Indonesia. Jadi bisa dilihat bahwa senjata yang digunakan di film Merah Putih ini ada kesamaannya juga dengan film-film yang bertema Perang Dunia Kedua. Salah satunya ada Band of Brothers, dan kemudian Saving Private Ryan. Ini ada cuplikannya yang juga saya masukin dalam video ini. Udah pasti kalau di film Hollywood keren. Kenapa kerennya? Ada senjatanya beneran, kemudian menggunakan peluru beneran juga, dalamnya adalah peluru hampa. Dan pada saat syutingnya itu benar-benar dilihatkan karakteristik dari senjata. Khususnya kenapa? Saya bilang kenapa karakteristik dari senjata Garand, M1 Garand. M1 Garand itu mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh senjata lain. Apa itu ciri khasnya? Bunyi ping pada saat magazine-nya itu sudah habis dan dia keluar loncat, itu bunyi ping. Itu yang menjadi ciri khasnya M1 Garand, dan itu di beberapa film di Hollywood Amerika itu diperlihatkan dengan jelas karakteristik dari senjata tersebut, karena itu memang sejarah dari M1 Garand itu pada saat Perang Dunia Kedua itu ping itu menjadi legend, sehingga di film selalu dilihatkan bunyi itu, diperdengarkan bunyi itu, dan actionnya diperlihatkan jelas. Di film ini juga saya hadirkan cuplikannya, ada beberapa footage yang pada saat magazine-nya itu keluar dari senjatanya. Tapi film ini saya di movie atau di video kali ini tidak membahas secara detail senjata masing-masing. Nanti mungkin di lain kesempatan saya akan mencoba untuk membahas detail mengenai senjatanya itu sendiri. Seperti kita ketahui, mungkin kalau di kita cukup terbatas senjata itu, berarti kalau ada kesempatan saya akan datangi mungkin kepolisian atau TNI atau ke museum untuk bisa membahasnya secara detail. Langsung aja kita tonton filmnya. Everything you have is taken from you, and the only thing left is freedom. The time comes when you must stand up and fight. A small army with endless courage, willing to make the ultimate sacrifice, will become heroes to their nation. From the teams behind Black Hawk Down, Saving Private Ryan, Batman, Dark Knight, Wolverine, and the Thin Red Line, to become free, they became one. Oh,
One, action! Thompson ini dibuat pada tahun sekitar 1921 menggunakan kaliber 45, banyak digunakan di film-film, terutama khususnya dalam film-film gangster. Okay, nah ini salah satu contohnya. Nah, ini adalah salah satu juga senjata mesin gun yang digunakan di filmnya Merah Putih. Disebutnya dalam Browning 1919. Oke. Senjata ini cukup populer di masanya. Masuk kategori adalah mesin gun. Menggunakan kaliber 30 pada saat itu, tapi sekarang variannya sudah banyak, ada 762 dan seterusnya, dan masih juga dipakai sampai dengan saat ini. Seperti kita lihat juga di Band of Brothers juga digunakan, memang pada zaman itu Perang Dunia Kedua adalah M1919 Browning Machine Gun ini sangat populer di pasukan Sekutu, dan pastinya dipakai juga di film Merah Putih. Dan ini beneran, Browningnya beneran, pelurunya juga peluru beneran. Ya, mati tapi peluru blank ya. Carl Gustav M45 buatan Sweden. Ini senjata juga yang dipakai di dalam film Merah Putih. Senjata ini diproduksi atau pada tahun 1944, kalibernya menggunakan kaliber 9 mm. Di film ini Merah Putih ini kita juga menggunakan peluru hampa atau disebutnya blank. Popornya bisa dilipat, bisa dilihat di sini. Senjata ini sangat enak untuk digunakan. Thank you.
3 Grease Gun. Kenapa disebut Grease Gun? Karena bentuknya itu mirip dengan grease itu gemuk. Jadi tempat tabung gemuk. Sangat sederhana bentuknya, bisa dilihat di film ini yang saya coba tampilkan, dan ini juga salah satu yang digunakan pada saat di film yang Merah Putih, yang memang pada saat itu adalah masa-masanya Perang Dunia Kedua. Grease Gun ini dibuat. Grease Gun ini menggunakan kaliber 45 sama dengan Thompson, dan dia bisa ditembakkan dalam 1 menit 450 butir peluru. Masih lebih cepat Carl Gustav daripada Grease Gun ini. Di dalam satu magazine itu bisa memuat 30 butir peluru kaliber 45. Brand MK2 atau MK1 ini dibuat pada tahun sekitar 1935, dan juga salah satu yang digunakan sebagai light machine gun di Perang Dunia Kedua, menggunakan kaliber 30. Selanjutnya adalah M1 Carbine. M1 Carbine ini buatan dari Amerika, digunakan sekitar pada tahun 42 sampai dengan 1973, atau pada saat Perang Dunia Kedua lepasnya juga dipakai. Kalibernya adalah kaliber 30, sama juga yang dipakai di M1 Garand, cuman proyektilnya aja yang berbeda. Dalam satu magazine dari M1 Carbine itu antara 15 sampai 30 butir peluru. Ada dua jenis magazine yang digunakan. M1 Garand, M1 Garand. M1 Garand ini menggunakan kaliber 30, atau kita sebutnya sering 306. Ada juga yang menggunakan kaliber 7,62 atau 308. Bisa dilihat di Wikipedia. Seperti yang tadi saya katakan, punya ciri khas yaitu pink, karena dia mempunyai satu magazine yang sangat unik yang isinya adalah 8 butir peluru. Jadi pada saat peluru itu habis, magazine tersebut akan mental keluar dan mengeluarkan bunyi pink.
Ini salah satu channel yang saya sangat suka dari Hitcock, reviewer tentang senjata dari saudara Amerika. It's a CMP model. It's a beauty. It has functioned pretty well for me over the last 15 years or so I've owned it. More power to you. Enjoy being shunned. All right. Nice. All right. Thank you. Posisi. Boleh posisi dulu. Yuk. Hotel Plotel. Boleh minta tolong ya. Boleh. Bawa kamera. Mana? Yuk. Boleh. Yuk. Action. Posisi dulu. Yuk. Hotel Plotel. Boleh minta tolong ya. Boleh. Bawa kamera. Mana? Yuk. Boleh. Yuk. Action.
Oke, itu adalah senjata-senjata yang digunakan di dalam film Merah Putih Trilogi Merdeka. Ada 3 film, Merah Putih tahun 2009, kemudian Darah Garuda 2010, kemudian yang terakhir adalah Hati Merdeka, rilis pada tahun 2011. Senjata-senjata tersebut beneran asli, dan pelurunya juga menggunakan peluru asli, tapi peluru hampa, blank ammo, yang digunakan untuk film. Ada Thompson, ada M1 Garand, ada M1 Carbine, kemudian ada Carl Gustav, kemudian ada Gris Gun, ada Browning Machine Gun 1919, kemudian juga ada Brand. Merah Putih Trilogi Merdeka ini sudah layaknya seperti film-film Hollywood, karena di dalam film itu juga saya juga tampilkan ada beberapa film-film dari Band of Brothers, kemudian ada Saving Private Ryan, di mana Hollywood mengambil adegan-adegan yang realistik. Dan di Merah Putih ini juga ditampilkan penembakan senjata, melakukan shooting dengan senjata itu dilakukan juga dengan realnya, keadaannya seperti itu. Jadi para penonton, bukan para penonton maksudnya, pemain utamanya, pemain pemeran utamanya atau pemeran di dalam Merah Putih bisa merasakan bahwa sensasi menembakkan senjata tersebut, yang bisa dikatakan ya rasanya memang seperti itu. Bedanya hanya tidak menggunakan peluru tajam, tapi peluru hampa. Kali ini saya juga menampilkan atau menyisipkan beberapa footage dari senjata-senjata yang ada di YouTube reviewnya. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa itu memang senjatanya adalah beneran, memang ada di realnya, bisa dicek di Wikipedia atau juga di Google dengan kata kuncinya M1 Garand atau Carl Gustav atau Gris Gun, itu memang senjatanya ada. Jadi bukan senjata bohongan, senjatanya ada, dan itu kita juga gunakan senjata itu beneran, kemudian juga pelurunya juga beneran. Ada beberapa memang senjatanya adalah replika, hanya untuk background scene-nya saja, tapi pada saat menembakkan adegan tembak itu menggunakan senjata beneran, dan ditembakinnya juga beneran menggunakan peluru. Pelurunya tapi di sini ada peluru hampa, bukan peluru tajam. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, gratis, silahkan untuk mendukung channel ini dengan subscribe dan pencet tombol loncengnya untuk video-video berikutnya. Sangat diharapkan like dan komennya untuk kemajuan dari channel yang coba saya garap kali ini.